terakhir Street Rank Isgan versus El Canostra. Please welcome El Canostra. Buaya atau Cendrawasih? Cendrawasih. Cendrawasih main atau lempar? Dilempar ke Isgan. 1 menit 30 detik. Let's go, kill it. Malam ini kenapa manusia lawan anak hutan? Kau datang di sini bawa nyamuk, lekas kau pakai autan. Saya yakin malam ini saya yang menang dan nama disebutan. Saya bikin kau ketakutan sampai pulang kembali ke kopo tempat hutan. Kakak ini dia memang ganteng, tapi sayangnya kopo ganteng 11-12 dengan banteng. Saya dekat tapi kau mulut bau, mungkin kau sedang mulut dalam sepiteng. Abis itu lompat-lompat bom di atas genteng. Malaikat datang dan mencabut depu nyawa. Nama kakak Elka hilang muka, tinggal nama. Pada tamu-tamu semua datang dan melayat. Sabah sab teman Juna datang dan bacakan sedikit ayat-ayat. Sebut dia sebagai Pak Ustaz, dia yang hakimi dan sholat ke Pumaya. Kakak mulut babusa, mungkin dia sedang kunyah pinang. Habis itu saja kau gas ke leacai, bawa banci untuk siap masuk Minang. Tenang, tenang kakak. Tenang, santai, santai. Oke, malam ini kau lawan Isgan. Siap amunisi satembako dengan shotgun. Lead! El Canostra, 1 minute 30 seconds, let's go, kill it! Kau panggil Ustaz datang sembahyang, tidak bisa usir Lucifer dari dalam kuburan, kasih bangkit. Sana senari, pada pakai, kau lubang terjepit. Kau bilang saya datang dari hutan, ya benar, saya dari hutan, tempat yang karya akan berlian dan emas dan permata sari. Oke, suara sedikit saya kasih kencang, coba saya terlihat dan lantang. Bodok, siapa yang berenang dalam sepiteng? Anak bodok, kau sedang belajar untuk tiup drum kasih kembung, tetapi sayang kau berima masih melengkung. Oke, kembali lagi coba main Isgan, ini senjata, tetapi tembakannya bodok tunanetra, dia siap untuk binasa. Oke, kau bilang seratang terus nyamuk-nyamuk terlalu banyak. Kau salah berpikir, kau suruh saya pakai autan, kau dengar muka banyak kerutan. Oke, kau bilang saya harap untuk saya mati terus panggil sembahyang. Saya nasrani, kau berdoa 100% itu omong kosong. Silakan panggil, karena kau tidak punya kuasa. Kau dan kau bolok sama-sama, kan terhabis rata-rata. Gai. Gai. Oke, saya akan lanjut lagi untuk main. Diam, jangan terlalu banyak tertawa. Kalau tertawa ingat BPJS, biji pecah, jantung stop. Oke. Oke, teman-teman, tapi disclaimer ya, disclaimer. Ustadz yang tadi dimaksudkan tadi Juna ya, Juna ya, teman-temannya. Oke. Oke, lanjut. Ini dia, Giants 3, 2, 1. Timing! Siapa duluan? Tadi gue duluan. Tadi gue duluan. Langsung saya salembar ke El Canostra, no El Cano Party. Let's go, kill it! Ayo, no El Cano Party. Oke, sekarang saya cuma lebih ganas, tapi sama ini bukan seperti pukulan naga bonar. Reper-reper kecil datang ke sini hanya untuk bikin onar. Saya tetap santai, tetap perkasa. Hei, jangan mati tenar. Cukup sudah, kau dan kau pendosa akan tidur di dalam rumah. Habis itu dengan sapu rumah ini, kamu akan terpana. Juna, kamu dah bodoh sama-sama baru mau bikin pintar. Bodoh dari mana yang bikin kamu tenar? Hei, anak goblok harus belajar. Terluka,
terlalu ganteng berlebihan. Sampai ini kasih kalah monyetnya Dora. Ini sebab warna kayu bawa dia tempat ke tempat rehabilitasi. Agar dia pun hip hop itu sudah di puncak reputasi, tetapi dia akan mati karena terlalu banyak pamer gengsi. Bodok, di sini bukan tempat sumber narasi. Kau pun hip hop terlalu berotasi, tetapi akan mati karena saya pakai becak balap motor, kau masih jalan kaki. Oke, okay. Inilah freestyle tidak melirik. Dengarkan ini, kau bukan lagi ganteng. Satu menit ke depan, saya akan rubah kau dengan panggilan cantik. Bacan, banci cantik. Duduk tenang, dengarkan ini. Apa yang saya kasih tetap begini. Limit! Okay. Silent please. Is gun ready? Let's go. Kill it. Dia bilang bacan, banci cantik. Man, kau yang biasa buka YouTube sampai nonton itu video panasnya Zaskia Gotik. Abis itu langsung kau ikut depu gaya sambil goyang itik. Ih, kakak, nyanyi itu jangan bisik-bisik. Saya bikin malu kau malam ini depan anana nana. Pasang kau put linga itu sampai banana nana. Dek kalau lihat banci langsung kayu dia punya banana nana. Sapu kata-kata ini mematikan tusuk kau bagaikan anak panah nana. Saya kasih tunjuk saya punya skill. Oke, kau cocok ikut lomba tiup ventil ban mobil supaya kau botak stabil. Tak, kau mau itu mimis-mimis Lolita pu ventil. Minta maaf kakak, malam ini kau siap saja tukan. Malam dingin yang hangat, kau selalu di Lolita pu pelukan. Limit! Oke, okay, Isgan dan juga Elkan Ustaz. Lagi. Guys, ready? Langsung saja judges 3, 2, 1. Isgan, congratulations Isgan mengisi slot di papan atas. Papa Peribut 5 Indonesia JB 007 Safe Zone.